Jadi gimana? Jadi nasi goreng ini ya nasi goreng babat Pak Armin yang termasuk legendaris. Cuman ya khas Semarang ya. Jadi enak lah. Walaupun pedes tapi ada manis-manisnya. Cuman ya nggak manis-manis banget kok. Pedes tapi kepedesnya nggak kerasa ya? Nggak, kurang. Cuman tapi nggak apa-apa. Jangan khawatir. Telurnya ini asin kok. Ada rasa-rasa asin juga. Jadi penyeimbang ya. Terus ada banyak apa bawang merahnya juga langsung kayak utuh gitu, bukan utuh apa ya, masih kelihatan gini loh, jadi menambah selera makan gitu ya. Masih coba lah guys, cuman kalau lagi rame antri. Di cepat tutupnya lebih cepat ini. Lebih cepat kayaknya ya. Yeah. Ya. Tapi ini ya untung lah kita dapat lah ya, kita harus sabar ya. Oke, kita lanjut makan. Selamat makan. Ya apa rasanya? Enak sih. Enak sih. Beda. Enak sih. Beda kayak nasi gorengnya yang di Surabaya. Ini ya beda, kita Semarang. Kayaknya agak ada manis-manisnya. Ada babatnya ya? Ada babatnya. Mana babatnya? Sekarang makan dulu. Oh, ya bawangnya utuh-utuh, kumpul-kumpul dulu ya. Bawang merahnya. Enak ya? Kamu udah ngerasain? Belum. Belum. Berdoa dulu. Oh, berdoa dulu.